saya dulu divonis GERD, Pak. Jadi saya akrab banget dengan omeprazol, lansoprazol, ranitidin, semua obat-obatan mah. Jadi saya merasakan betul di tahun 2021 Ramadan pertama saya tanpa ditemani lansoprazol dan omeprazol hingga sekarang. Terus karena TRE tubuh kita jadi lebih rileks ya, Pak. Jadi apapun yang saya sugestikan ke diri saya itu lebih banyak berhasil dan berjalan. Contohnya kayak orang naik kereta KRL tuh komuter lain biasanya berdiri. Kalau saya bilang nanti saya duduk ya, ya saya duduk. Terus hujan deras gitu kan. Satpam kantor bilang hujannya deras, biarin, saya bilang nanti jam 4 berhenti. Itu resepsionis sampai nelpon saya, mbak beneran lo berhenti lo jam 4 katanya gitu. Karena kecemasan kita berkurang ya, Pak, dan tubuh kita jauh lebih rileks sehingga prasangka buruk kita itu juga jarang timbul. Saya trauma jarum suntik, Pak, saya paling takut. Nah, kantor saya itu paling rajin antigen antibody. Nah, ketika udah jalani TRE, saya menyerahkan diri dengan sukarela datang ke ruangan klinik minta diambil darahnya gitu. Bahkan belum jadwalnya diambil, jadi kan saya lantai 1 itu diurutin dari atas ke lantai 9 dulu, jadi nanti lantai 1 terakhir itu saya minta duluan malahan gitu. Jadi saya duluan.